itu hari ini saya berikan, saya mengambil kesempatan adalah yang tercapai tidak lagi menggunakan tenaga sampai kita. Tapi kalau di atas kapal tidak seperti itu. Tapi itu akan di dalam kapal. Hasil daripada tangkapan itu ditangkap, masuk di dalam sebuah penampungan. Sangat dibutuhkan di dunia kerja. Atau ada yang SMP belum tahu, mau buka Google selama ini. Ini orang media yang di belakang saya ini, Anissa Mima. Akan kembali ke Indonesia setelah melalui. Nah, balik kanan satu kali sebentar. Nah, ini baru. Segera cari pelpen. Jadi belangkonya itu dibawa ke dalam untuk tesnya, terus berapa wawancara dan tes agama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!